Polsek Sawah Besar, Polres Metro Jakarta Pusat, berhasil mengamankan seorang tersangka pengedar sabu dan pil ekstasi berinisial T alias HZ di Jalan Pangeran Jayakarta Dalam, Jakarta Pusat. Kapolsek Sawah Besar, Kompol Mirzal mengatakan, petugas berhasil mengamankan 50 butir pil ekstasi dan 86,1 gram sabu dari tangan tersangka. Selain barang bukti narkotika, petugas juga turut mengamankan 2 unit timbangan digital dan 3 bungkus plastik klip kosong. Akibat perbuatannya, tersangka HZ dijerat undang-undang tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Satu orang tersangka yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 81,6 gram. Ulangi, 86,1 gram. Yang dibagi menjadi beberapa paket, kita temukan di rumah kos di daerah Pangeran Jayakarta, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Jadi yang bersangkutan melakukan penyalahgunaan dengan melakukan pengedaran, juga mengedarkan narkoba, dan dengan berbagai macam paket. Dari Jakarta, Aulia, Tribrata TV, Salam Tribrata.